Sejumlah 27 pusat pengundi melibatkan 125 saluran telah dibuka sejak 8 pagi tadi bagi membolehkan 52,471 pengundi Tanjung Piai memilih wakil rakyat mereka daripada 6 calon yang bertanding. Setelah 2 jam pusat pengundian dibuka, proses dilihat lancar. Dan untuk perkembangan semasa, kita bersama Ashraf Abdul Rahman di SMK Datuk Muhammad Yunus Sulaiman Pekan Nanas. Silakan. Baik, terima kasih Nazri di Angkasa Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya kini berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Muhammad Yunus Sulaiman di Pekan Nenas, Pontian, Johor ini untuk mengikuti proses pengundian pada hari ini. Dan untuk makluman penonton, di sekolah ini membuka 5 saluran dengan sebanyak pemilih biasa 2,247 selain daripada 41 pemilih OKU. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dengan berapakah peratusan yang telah keluar pengundi pada hari ini dan juga perjalanan pada kali ini, kita bersama dengan pengurusi SPR Datuk Azhar Azizan Harun. Baik, terima kasih Datuk bersama dengan kami. Assalamualaikum. Baik, Datuk mungkin boleh jelaskan kepada penonton perjalanan proses pada kali ini. Perjalanannya amat lancar sekali. Tidak ada insiden-insiden yang berlaku yang serius dan sebagainya. Mengenai peratusan keluar mengundi pada pukul 9 pagi ini setelah 30 minit dibuka pusat-pusat mengundi, peratusannya ialah 13% sehingga pukul 9. Sehingga pukul 10 kita belum dapat apa-apa maklumat lah. Jadi saya rasa dan saya ingin serulah menyeru bahawa agar semua pengundi keluar mengundi dengan lebih awal sebab Jabatan Kaji Cuaca pun meramalkan bahawa sekitar petang ni akan ada ribut petir. So saya harap pengundi-pengundi dapat keluar dengan lebih awal lah sekarang. Baik, selain daripada ramalan daripada cuaca itu, apakah lagi inisiatif daripada SPR itu sendiri jika berlaku apa-apa masalah kesulitan? Secara kebetulan presiding officer RO kita Tuan Haji Zulkifli ialah juga pengerusi Jawatan Kuasa Bencana Banjir. 4 bilik gerakan telah diwujudkan dan kita juga telah menyediakan beberapa persediaan lah. Sekiranya ada banjir atau hujan lebat, kita mempunyai pam-pam untuk mengepam air. Kita juga menyediakan kenderaan berat, lori untuk membawa pengundi-pengundi datang ke tempat-tempat mengundi. Semua bilik-bilik rakan apa semua akan berkomunikasi secara langsung lah dengan pegawai-pegawai saya untuk memantau keadaan sebegitu sekiranya ia terjadi lah. Ya. Terima kasih Datuk dengan penjelasan mengenai dengan proses pengundian di PRK Tanjung Piai ini. Dan untuk kepada pengundi, sila hadir lebih awal untuk mengelak dari sebarang kesulitan khususnya pada petang dijangka hujan. Sekian saja daripada saya. Kembali bersama Nazri di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Ashraf.